Halo guys, hari ini kita kedatangan barang spesial yaitu gimbal terbaik untuk mirrorless menurut saya. Menurut kalian ini gimbal apa? Langsung saja kita akan unboxing gimbal tersebut. Ya, inilah gimbal terbaik di tahun 2019 ini, yaitu Zhiyun Crane M2. Kita langsung saja kita akan bongkar, ini masih disegel. Baik, di dalam ini ada hand strap untuk pegangan gimbalnya. Kemudian ini ada mini tripod untuk penyeimbang stabilizernya. Lalu ini ada micro USB Type-C, ini buat ngecas, jadi bisa langsung dicas nanti pada gimbalnya. Ini ada quick release spread atau nanti yang di sini ditempatkan untuk mirrorless. Kemudian yang ini ditempatkan untuk smartphone maupun cam. Ini ada holder atau di sini sebagai smartphone clip. Kemudian ini ada bautnya atau yang dikenal sebagai thumb screw. Dan ini yang terakhir, Zhiyun Crane M2-nya. Jadi ini di dalam box ada ini. Untuk surat-suratnya udah saya pisahkan sendiri. Karena tulisannya bahasa Cina, jadi saya tidak begitu paham. Tapi bisa dipelajari di websitenya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan gimbal Zhiyun ini pada smartphone. Yang keduanya nanti kita akan buat gimbal ini pada mirrorless Canon M50. 1, 2, 3, ayo lari. Oke, coba loncat. Oke, kita lagi ya. Lagi pak. Lagi dari situ. Kalian loncat. Loncat satu-satu. Lari. Oke, kita cek hasilnya apakah stabil atau tidak menggunakan Zhiyun M2 ini. Lihat, Pak. Bisa dilihat di video nanti.